Sorotan berikutnya, setelah Presiden Jokowi mengaku belum menerima undangan acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-51 PD Perjuangan pada 10 Januari nanti. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat peresmian tol di Depok, Jawa Barat. Terkait dengan acara HUT ke-51 PD Perjuangan, Jokowi mengklaim belum mendapatkan undangan. Tanggal 10 Januari, Pak. Tanggal 10 Januari ini kan belum dapat undangan. Terima kasih, Pak. Sebelumnya, Sekjen PD Perjuangan menyinggung soal jadwal kunjungan kerja Jokowi ke beberapa negara ASEAN bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-51 PD Perjuangan. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan peringatan ulang tahun ke-51 PD Perjuangan tahun ini akan diadakan 10 Januari mendatang. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melibatkan rakyat sebagai jati diri PDI Perjuangan, sehingga di RT dan RW. Kami sudah mendapat informasi juga bahwa Pak Presiden Jokowi akan melaksanakan tugas negara dengan ke luar negeri di Filipina. Tetapi watak kegiatan kali ini adalah turun ke bawah, menyatu dengan rakyat itu sendiri. Saudara Kompas Petang akan kembali bersama rekan saya, Cynthia Rompas. Silakan, Cynthia. Ya, terima kasih, Ibrahim. Saudara Anies, Prabowo dan Ganjar saling serang di debat ketiga Pilpres. Mulai dari soal pesawat bekas hingga adu data anggaran pertahanan. Perbincangan dengan tiga tim pemenangan Capres kami hadirkan selepas jeda.